begadang. Selanjutnya setelah ini para komandan pasukan dari masing-masing bagian, saya persilahkan hanya para komandannya saja untuk berkoordinasi menentukan tempat titik di mana kegiatan nanti pada saat pelaksanaan, di mana titik-titik yang akan kita tempati. Layak untuk didatangi. Apa yang menunjukkan kita layak? Seperti keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Sumeneb ini harus kita tunjukkan. Itu bukan merupakan tugas TNI Polri, tapi merupakan tugas kita dengan masyarakat. Dan saya kira keterbatasan akomodasi di Kabupaten Sumeneb ini dihadapkan dengan jumlah tamu yang hampir mencapai 2.000 orang. Saya yakin fasilitas akomodasi bisa dibilang masih kurang. Tapi dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI dengan masyarakat yang sama-sama bersyukur atau istilahnya. Sementara yang kita siapkan hampir 2.000. Semua unsur TNI Polri maupun elemen pemerintah daerah dan masyarakat. Hampir 2.000. Sistem pengamanan yang jelas, sistem pengamanan ya ada yang terbuka dan tertutup. Jadi mulai kegiatan dari bandara, nanti dari rekan-rekan kepolisian sudah mengatur yang jelas untuk rute hanya dari pendopo dengan ke tempat festival sini. Masalah besok kan kalau nggak salah ada kegiatan tadi kan sepak bola, kita cuma di Sabtu. Saya pikir pada pelaksanaannya nanti insya Allah sudah ada pelaksanaannya. Walaupun itu kita sudah siapkan untuk cara. Saya kira sesuatu sudah kita antisipasi, mudah-mudahan sekali lagi keberhasilan kegiatan kita ini harus kita sama-sama dengan TNI Polri aja yang sibuk, dan masyarakat pun harus ambil dalam menjaga kondusivitas di Sumeneb ini, termasuk masalah mungkin karena jarang ketemu presiden, ingin nonton, ingin mendapat, dan ingin melihat, apalagi sampai berbohong ingin berjabat tangan. Bukan nggak boleh, tapi memang situasinya dari sisi pengamanan ya memang itu sudah prosedur, tidak bisa. Tapi sekarang tidak ada perubahan sementara ini. Sementara satu jadi makanya besok pun kita sudah siap. Besok pagi pun kita sudah siap. Sampai yang datang besok kita sudah siap. Kalau seandainya hari Minggu ya pasti insya Allah kita siap. Ya, kira-kira gitu ya. Siap.